kadang-kadang kita ni kita tengok balik, dunia ni bukan tempat tinggal tapi dunia tempat meninggal. Katakan. Tengok ada orang habis berhabis duit. Kita tengok kalau paling senang kita tengok kisah Nabi Ayub kan. Tengok kisah Nabi Ayub. Jangan Nabi Ayub. Nabi Ayub, iblis minta izin Allah Taala dia nak uji Nabi Ayub. Nak tengok betul kau dia beriman benar dengan kau ni, baik benar dia. Allah Taala kata carry on. Proceed. Silakan kau ujilah. Pertama uji dengan kekayaan Nabi Ayub. Nabi Ayub memang berasal pada keluarga yang kaya. Tapi Nabi Ayub tak pernah kalakut. Duit dia semua diinfakkan tolong orang, bantu orang susah, mau bagi duit ke orang. Habis tidak tersisa satu harta pun pada Nabi Ayub. Allah Taala uji, tapi makin dekat daripada Allah, tak ada berkurang keimanan dia. Itu ujian pertama. Ujian kedua, keturunan dia. Ketika anak-anak dia berada di rumah saudaranya, syaitan ni, iblis ni runtuhkan rumah tu, mati keturunan Nabi Ayub. Anak-anak dia meninggal dia semua. Nabi Ayub bersyukur, dia kata anaknya diambil oleh Allah Ta'ala. Dia yakin anak-anak dia anak yang baik, baik masuk syurga. Itu yang ketiga, uji pada diri Nabi Ayub, kesihatan Nabi Ayub. Kena penyakit kulit yang tak terbayang kat kita lah. Penyakit kulit ni, Allah, penyakit kusta kan, kalau orang sekarang tengok kan, habis satu badan ni. Dikatakan yang elok pada tubuh badan Nabi Ayub dua je, iaitu hati dan lisannya, dua tu je. Yang lain semua habis. Dan bila kena tu, ulat-ulat ni sampai makan nanah-nanah tu yang bau-bau busuk, orang pun tak boleh dekat kan. Bila ulat tu terjatuh, bukan jadi pijak, ambil kau padan kau pijak, kau makan aku lagi ambil kau. Tak. Bila ulat tu terjatuh, Nabi Ayub kutip balik ulat tu, letak balik, takut ulat tu tak boleh makan. Tonton berpek tak sabarnya tonton fikir. Ini nak banding dengan kita lah kan. Hidung tu sumbat sebelah yang mengamuk kat malam tu tidur kat katil. Haduh, hai, time ni lah kau nak tersumbat. Kan. Habis segala minyak dia taburkan kat hidung tu tak mau selesai. Marahnya pasal. Itu dia. Tapi kemudian Nabi Ayub ditegur oleh isteri dia, wahai suamiku, apa kata kau minta Allah Ta'ala, mesti Allah Ta'ala makbul kan, mintalah sembuhkan penyakit kau ni. Ya, maka dia kata, apa sangatlah yang aku sakit nak bandingkan berpuluh tahun aku sihat dulu, aku tak pernah komplain pun. Macam tu cakap lah. Sampailah satu ketika Nabi Ayub tak tahan, tahu dengar ada dua orang berbual, apalah dosa Nabi Ayub ni sampai macam tu bona dia kena ombak. Yang itu dia tak tahan. Bukan tak tahan apa, dia takut menjadi fitnah. Maka dia bersujud, ya Allah, demi Allah, aku semua ni taat, ya Allah. Tak apalah, aku sujud kepadamu, ya Allah, sehinggalah kau sembuhkan penyakit aku ni. Allah maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba dia. Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Ayub, kau hentakkan kaki kau, akan terkeluar dua pancuran air, satu kau bawaklah mandi, satu kau bawaklah minum. Lepas itu sembuh Nabi Ayub, dan sembuh jadi sihat walafiat, dapat isteri, kemudian anak yang pun beranak pinak, dapat lebih kurang 33 ke 35 orang anak. Jangan tuan-tuan banding dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tak terayur tuan-tuan. Dia umur panjang. Kan? Tapi apa pengajarannya? Pengajaran nak bagi tahu, pertama sabar. Yang kedua, Nabi Ayub tak pernah murud. Yang ketiga, bila jadi ujian tu, usaha. Nabi Ayub kena minum dan kena mandi, kena usaha. Bukan tunggu yang minta zap elok, tak, usaha juga. Mana? Ya. Jadi itulah yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan bila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dan saya suka untuk memetik, petikkan surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Nanti balik tuan-tuan dan puan-puan tengoklah. Allah Ta'ala beritahu apa-apa.
Hendakkah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apa perniagaan? Perniagaan yang dapat membebaskan kamu daripada azab sesaan neraka tidak terperi sakitnya. Nah, apakah perniagaan itu? Maka Allah explain lagi dalam surah tu. Allah Ta'ala ini lebih kurang lah. Allah Ta'ala explain, iaitu berjihad membela agama Allah dengan dua perkara. Berjuang, berjihad, membela agama Allah dengan dua perkara. Pertamanya dengan harta benda, kedua dengan diri sendiri. Tu kita kena buat. Harta benda, diri sendiri. Harta benda apa? Infak, sedekah, tolong orang. Paling senang, pagi-pagi buta tu bangun. Selepas agak-agak kena pukul 5 tu terkoncing kan. Ambil handphone, zap, transfer. Masjid Raja Tun Uda. Pak singgit ikhlas kan? Lepas tu gosok-gosok mata lah 1,000 pun taklah makan dengan tu 1,000 datang jumpa balik dengan pengusi masjid minta pulang balik lah 900 lebih tu tekan orang asam betul. Contohlah pada pagi selokar kan, selokar dengan harta benda nampak ni ada orang minta bantuan demam kilat bagi contohlah. Dan kemudian yang keduanya dengan diri sendiri. Di sini perangai kita, sikap kita, tindak tanduk kita, ibadah kita. Ha tu dia. Inna a'malu bin niat. Setiap satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. Tu kita ni mencapai kesempurnaan ibadah tu yang keempatnya adalah niat. Niat, niat penting. Tu sebab kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi itu niat. Dalam sabar-sabar peristiwa hijrah tu, benda yang paling fokus utamanya adalah niat. Nak memperbetulkan niat itu. Kalau tidak jadi sia-sia. Sebab apa sia-sia? Simple je. Kita bandingkan umur kita dengan umat terdahulu, kita ni memang pendek umur. Macam tu je. Berbanding, contoh umat Nabi Nuh 950 tahun. Tuan-tuan bayanglah 950 tahun. Kalau kita lah 950 tahun. Saya rasa kosong saja ni. Silap-silap yang pasang kamera ni pun kata, ustaz dah habis kan tolong tekan off. Dia pun tak dengar. Contohlah kan. Contohlah. Tak, maksudnya umur kita tak panjang. Dan dalam umur tak panjang, kita pula ibadah tak macam orang dulu-dulu. Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke langit, satu langit ke langit, terjumpa dengan Nabi Ibrahim. Salah satu pertemuan tu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ringkas cerita. Nak dengar cerita penuh, Isra Mi'raj tahun depan ada umur panggil saya lagi. Contoh saja. Kan? Mana dah ada satu ceramah nak pernah panggil. Dah. Bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata apa? Aku tak pernah tengok umat yang paling miskin sekali. Umat kau lah, wahai Muhammad. Miskin? Kenapa lah? Kurih-kurih. Apa maksud kau? Umur dah lah tak panjang, pemalih ibadah. Tu Nabi Ibrahim dia. Itu terjemahan dia, tak ada cakap ni 9 dah dah. Terjemahan dia. Kan ada orang mau petikai kan sebab membongak kata. Hello, tak ada terjemahan dia. Umur dah lah tak panjang, pemalas ibadah. Ngaku tak? Saya ngaku, ngaku tak? Ngaku. Cuba malam ni malam tadi logo dia. Dengan imam bismillahirrahmanirrahim wailul likulli humazatil lumazah surah baca kan jelah tak panjang dah malam ni ya logo cuba tiba-tiba dia ambil alif lam mim yang belakang dah mula dah panjang-panjang tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah 3 kali ya. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim alazim la ilaha illa wal hayyul qayyum. Cuba duit 10 malam. Panjanglah istighfar malam ni. Dalam hati cuma tak cakap. Itu memang umat Nabi Muhammad. Cuba tengok, tuan-tuan nak merasa tahlil, kenduri tahlil panjang macam pergi somban. Siapa dah sedang marah kat somban ni tengok kena tahlil. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Ya tuan-tuan. Kata apa?
arwah apa Datuk Mufti dulu, apa Syekh Murtada dulu, dia kata barulah berbaloi udang galah kat depan tu. Ya dia tak ikut. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah 33 kali. La ilaha illallah Al-Fatihah dah tangkit kau ni kan. Bantan darah lepas ni tu kan. Dia tu zikir panjang. Tak, bukan apa. Bila kita sebutkan tentang zikir tu, kawan kita tu pun tak banyak lagi. Kita bandingkan dengan sahabat. Kita istighfar katalah 3 kali. Ambillah 10 kali. Kali 5 orang waktu, baru 50. Sahabat-sahabat paling busuk pun, bukan busuk lah, paling sikit lah 70,000 kali sehari. Macam mana? Bukan tak tahu Nabi lah kau mah. Siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, yang pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah, kedua akan dilapangkan daripada segala kesempitan, ketiga akan didatangkan daripada akan datangkan rezeki pada jalan yang tidak disangka-sangka. Tahu ke tak tahu tu? Tahu tak? Tahu. Tiga orang macam tu lepas mayak. Betul tak? Ha, tak, ini kena makaku. Jadi tu sebab bila Nabi Ibrahim kata umat kau tu kuih koring, umur dalam tak panjang tapi pemalih beribadah, Nabi Ibrahim bagi pelaksaranan, suruhlah umatmu menanam tanaman syurga. Apakah dia? Itulah satu pandangan kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Itulah dia haukil khazanah pada syurga yang diturunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ni buat la haula wala pun tak marah ya umpan. La haula wala quwata illa billah lal azim. Mana best betul. Contohlah kan. Jadi makna kata ni pesan ni bukan pesan untuk tuan-tuan ni, untuk saya juga. Ya. Ha. Jadi sama-samalah kita improve. Sebab apa? Memperbaiki solat kita. Khatam Quran. Bersolat jemaah di masjid. Meninggalkan perkara-perkara maksiat. Bercakap benda yang sia-sia. Ini bercakap benda sia-sia ni yang paling banyak sekali sekarang. Nak pula sekarang ni, kalau kita tengok Abu Laih As-Samarkandi sikit ni ya. Saya faham dan nak sampai ujung dulu. Abu Laih As-Samarkandi kata, tanda takut pada Allah. Kita buka kitab Mekah Syafatul Qulub Penenang Jiwa daripada Imam Al-Ghazali. Ada 7 perkara Abu Laih As-Samarkandi kata takut pada Allah. Pertama, terlihat pada lisan dia. Lisannya tak cakap benda yang kebukan. Lisannya ada dua pula sekarang ni. Lisan berlidah dan lisan berjari. Yang berjari tu yang kita type dalam media sosial. Kerana kep sajid nampak panang yang muka orang tu. Tapi bila menaip, ya Allah, membalun tak cukup muka orang. Umur dia bagi. Lisan. Ketahuilah lidah kita ni, bila lahir adalah anggota yang lambat berfungsi. Tapi bila mati, masuk dalam kubur, lidah adalah anggota yang paling awal sekali hancur di dalam kubur. Amanah lidah ni kena jaga. Orang perempuan, berhentilah bercakap, saya ni mulutnya jahat, hati baik, tak ada mana orang. Kalau hati kau baik, mulut pun kena baik. Faham? Ya, cakaplah elok dengan suami.